Hai hai hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku. Kalian udah tahu ya, ini aku mau bikin apa? Ini aku bikin krom bolognese yang lagi viral itu. Di sini aku pakai kulit pastry yang instan ya. Ini banyak ya di toko-toko bisa dibeli, dan di sini aku pakai yang merek ini nih, yang warna merah. Selanjutnya ini aku keluarin kulit pastry-nya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Di sini kulit pastry-nya mau aku bagi-bagi dulu ya. Sebenarnya ini bisa sih langsung di garis-garis panjang itu, tapi di sini aku mau lebih praktis. Aku mau bikin krom bolognese-nya tuh mini, nggak terlalu besar. Jadi mau aku gulung langsung. Pastikan tangan kalian cuci bersih ya sebelum menggulungnya. Dan ini sudah aku gulung ya teman-teman. Dan ini bentuk yang sudah aku gulung kulit pastry-nya. Selanjutnya mau aku bagi-bagi nih ya. Segini mau aku bagi kecil-kecil. Nah, setelah ditandai kayak gini, selanjutnya kita langsung potong bagiannya ini. Setelah kulit pastry-nya dipotong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini aku tempatin dulu, dan ini jadinya kecil-kecil, nggak terlalu besar. Dan selanjutnya di sini kulit pastry-nya atau krom bolognese-nya mau aku goreng. Sebagian krom bolognese itu bisa pakai oven juga, tapi di sini mau aku goreng. Dan gulungan kulit pastry-nya ini nggak aku ikat ya, seperti video di Sobat Dapur itu. Ternyata memang benar ya, ini tuh agak megar karena nggak diikat pakai talinya. Dan ini gunakan apinya jangan terlalu besar juga. Dan selanjutnya mau aku goreng sampai habis. Dan teman-teman di rumah kalau mau bikin kulit pastry-nya langsung homemade itu juga bisa, gampang banget. Tapi aku di sini mau pakai yang instan aja. Ini sudah matang, mau aku tiriskan terlebih dahulu. Kulit pastry-nya semua sudah digoreng dan ini sudah didinginkan ya. Selanjutnya mau aku beri topping. Dah, ini topping selera ya, bebas. Di sini aku hanya punya coklat. Ini coklat dark, lalu aku lelehkan. Dan ini garing banget ya teman-teman tuh. Jadi imut banget ini krom bolognese-nya, itu krom bolognese mini. Mau langsung aja aku beri topping coklat. Ini aku celupin aja langsung ya teman-teman. Lalu kita taruh di tempat gini, didirikan. Kita lakukan sampai habis, kita celupin di toppingnya. Bagi teman-teman mau topping coklat putih juga boleh ya. Dan ini mau aku taburin dengan messy cerise yang warna-warni, cantik ya. Anak-anak pasti suka. Dan ini dia krom bolognese mininya jadi. Sebagian sudah dimakan ya, karena itu wangi banget pas digoreng. Aku udah gak tahan, jadi aku langsung makan. Dan ini sisanya tinggal sedikit. Sampai di sini dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat krom bolognese mininya. Terima kasih. Wassalamualaikum.